guys, selamat datang ke channel saya. Anak saya dah merajuk. Okay, sebelum kita start, saya doakan kamu semua yang menonton video ni dimurahkan rezeki, sihat-sihat selalu ya. Okay, bye. Okay, so kali ni saya nak share dengan guys cara membuat roti. Tapi sebelum kita start, bagi yang baru datang ke channel saya, jangan lupa support channel saya dan sama-sama membantu saya untuk memakan lagi supaya saya dapat share berbagai jenis resepi dan juga dari blog yang saya kongsikan bersama dengan anda di channel saya ini. So, sebelum kita start, jangan lupa subscribe, tekan lonceng dan tinggalkan komen anda. Anda nak saya buat apa untuk seterusnya, ya guys? Kita nak start bahan-bahan yang saya dah kali ni saya nak ajak you guys cara-cara membuat roti cheese. Ya, roti cheese ni yang ada tabur dengan cheese cheddar kat atas tu dan juga taburkan sikit dengan gula tu. Roti tu memang favorite kita lah. So, untuk kali ni saya nak sharekan resipi roti cheese. Super-super sedap. Yang biasanya kalau orang jual tu yang jenis yang panjang kan, dalam satu paket tu diorang jual RM2 tau kadang-kadang. Sedikit saja. Jadi so hari ni saya nak share resipi ni dengan you guys supaya you guys boleh buat sendiri di rumah. So saya harap dengan perkongsian ni ada manfaat juga untuk ibu-ibu yang sedang menonton video saya ni. So supportlah saya supaya saya lebih konsisten lagi untuk buat video seterusnya yang anak kita buat setiap hari ya. Okay, jom kita start. Okay, untuk tepung, saya menggunakan tepung high protein. You guys boleh kurangkan tepung tu ya. Saya gunakan 1 kilo tepung high protein ni yang saya dah ayakkan. Bagi yang nak mengurangkan tu, boleh kurangkan pada 500 gram ya. Thank you.
guys, kita punya dough ni dah siap. Jadi kita akan stop dia ya. So kita biarkan ni berehat selama sampai dia kembang, baru kita akan start dough ya. So kita rehatkan dalam ni dalam 20 minit, 30 minit macam tu. Nanti kita start mula dough ya. Okay guys, ni dah kembang, 3 kali kembang ni. Ha, tengoklah. So kita akan angkatkan dia. Lepas tu nanti kita dah start boleh menguli ya guys. Kita nak start menguli. Ni dah kembang cantik sangat. Okay, kita nak pusingkan dulu bahannya. Okay guys, kita nak pecahkan angin dia dulu ya. Ini saya bagikan pada dua. Saya tak buat banyak sangat cheese ke cheese tu. Nanti saya ada buat hotdog juga. Guna dough ni sikit untuk buat dough. Okey, kita bangkitkan angin dulu. Ha, inilah banyaknya 1 kilo ya. Saya guna 1 kilo. Guys, saya nak timbangkan ni kepada 30 gram ya. 30 gram ataupun 20 gram lah. Okey, lagi ya. Okey, lagi. Saya buat dalam 20 gram macam tu. Okey. Okey, 20 gram. Lepas tu kita akan singkat dia macam ni. Okey, letakkan kat sini. Okay, letakkan kat situ. Pun sama juga saya buat tiga-tiga ya. Saya nanti akan tuiskan kita punya ala-ala toncang punya tu ya. Okey, okay, kita buat sini. Bayang-bayang. Buat macam ni. Ini tengah-tengah ya. Okey. So, yang ni kita ambil ke sini. Ini ke sini. Yang ni ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Kita buat macam toncang tu ya, guys. Ha. Buat saja macam toncang-toncang tu. So, tempahkan hujung ni. So, ya. Macam ni lah guys. So, kita buat sampai habis ya. Tak tak? Okay guys, sekarang kita ni dia proses dia siap. Jadi kita akan letakkan air putih telur dengan sedikit susu ya di dalam ni tadi. Jadi kita akan buat dia macam ni. Okay, buat dia macam ni supaya dia tak kering ya. Nanti kita nak taburkan cheese cheddar ke dalam ni. Guys, lepas tu saya akan letakkan mayonnaise dekat tengah ni. Macam ni. Okay. Okay, setelah proses mayonnaise, jadi kita letakkan cheese cheddar ni dekat atas. Saya dah parut tadi ya cheese cheddar. Kalau kamu nak guna mozzarella cheese tu pun boleh juga, tapi saya guna yang ni. Okay, lepas tu kita taburkan gula ni di atas roti tadi ya. Taburlah sikit saja, jangan banyak sangat, lebih manis pula ya. Kita buat proses ni sampai habis. Okay guys, yang ni saya gunakan parsley leaf. Kalau kamu tak nak letak pun tak apa, ini optional ya. Jadi saya letakkan sikit saja sebab saya suka bau bau ni ya. Saya letak sikit saja atas ni. Letak dia macam ni ya. Ya, biar dia ada rasa wangi-wangi rempah, mix ni. Okay guys, kita nak ovenkan kita punya roti ya. Saya menggunakan api api atas bawah ya. Api atas bawah, lepas tu suhu dia 200. Saya gunakan selama 20 minit ya. 20 minit. So, kita tunggulah sampai masak. A few moments later. Guys, kita punya roti
cheese sudah siap. Jadi kita nak suruh anak-anak rasa ya. Bagi sesiapa yang nak mencuba resipi ni, boleh cuba dekat rumah. Cantik tak? So, sebelum kita mengakhiri ni, jangan lupa subscribe channel saya, tekan lonceng dan juga tinggalkan komen anda dan juga share video ni bersama rakan-rakan dan keluarga anda. Okay, kita nak panggil orang makan. Okay guys, tengoklah kegebuan dia. Ya, aku dengar main pelalu ya kuat. Ya, ya. Okay, tengoklah betapa lembutnya kita punya roti ni, fluffy ya. Ya. Sedap sangat ke? Terus cuba dekat rumah ya. Kita punya tester lembut, manis cukup. Cheese pun sedap. Okay? Lagi di next vlog. Bye-bye!